ما كلمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Itu semua tahu doa. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala dia ajar ada bagaimana nak bertaubat. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Jibril bagaimana menunaikan solat. Tadi ada forum untuk ribet, kita berbincang berkenaan dengan waktu solat. Salah satu perkara yang kita bincang, waktu solat. Salah satu syarat masuk untuk solat ni adalah masuk waktu. Satu tahun Jibril turun pada awal waktu dan dia ajar Nabi Ismail, ini waktu dia. Tahun yang kedua dia turun di hujung waktu untuk mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini waktu, jarak waktu untuk solat. Awal waktu di sini, hujung waktu dia di sini. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan perkara ini. Sebab itu bila kita membicarakan berkenaan dengan kata-kata Allah berkenaan dengan Nabi Adam itu, lalu timbullah para ulama membahaskan berkenaan apa yang disebut sebagai manhaj talaqi. Manhaj talaqi ini kita nak beribadah, tunggu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu cara kita beribadah. Ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini saya harap tuan-tuan dan puan-puan, muda-muda semua ni semangat-semangat. Baguslah semangat. Tapi saya harap dengar dengan baik dan jangan salah anggap. Saya takut kadang-kadang saya sebut dulu, ada setengah orang mungkin salah anggap. Kita dalam kuliah kita juga kadang-kadang kita bercakap macam hari tu, bila kita bercakap dengan berkenaan dengan akidah, ada kesesuaian, ada ruang kita bercakap dengan berkenaan dengan hukum hudud, kita bercakap dengan hukum qisas. Dan kita mahu benda ni tuan-tuan. Dan kita sebagai orang Islam patutnya dalam jiwa kita ada bercita-cita untuk perkara ini wujud di dalam masyarakat Islam, menjadi asas masyarakat Islam dan dibina dalam masyarakat Islam. Benda ni kita mahu. Kita sebagai orang Islam, kita yang yakin, kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Al-Quran Karim, kita mahu perkara ini sebab kita tahu ini merupakan sebahagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun bila kita bercakap berkaitan dengan hudud dan qisas, katalah kita malam ni selepas kuliah kita bercakap tentang hudud dan qisas, aku mahu benda ni. Kan? Ini merupakan syariat Allah. Tapi kita balik, kita boleh buat. Atas dasar kita individu, kita boleh buat. Ada beberapa perkara lain yang kena berubah, bukan setakat kita saja. Dan kita berjuang, insyaAllah, yang muda-muda ini, untuk perkara ini kita berjuang, kita sampaikan. Dan sebab tu saya katakan, ustaz-ustaz yang memberi kuliah di masjid-masjid, di surau-surau di Malaysia, bawa benda ini supaya orang tahu benda ini ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu merupakan sebahagian daripada proses untuk kita menyedarkan masyarakat. Sebab perkara ini tanpa kesedaran masyarakat, tanpa perkara-perkara lain, dia mustahil untuk wujud benda ini. Namun bila kita bercakap berkenaan dengan solat, cara Nabi, sifat solat Nabi, sifat wuduk Nabi, kita tak payah tunggu nama. Balik kita dah boleh buat. Itu yang saya nak kita faham. Bukan kita kata kita tak mahu hudud, kita tak mahu qisas, no. Tetapi setakat mana yang kita boleh buat sekarang ini, usaha kita, dan setakat mana kita balik dan kita boleh praktis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita harap bila kita bercakap berkenaan dengan wuduk Rasulullah, solat Rasulullah ini, dan kita berikan sanad-sanad daripada kitab-kitab yang semua orang tahu. Bila kita sebut Sahih Al-Bukhari, tidak ada seorang yang beragama Islam yang tak pernah dengar Sahih Bukhari. Dan orang yang belajar hadis, walaupun belajar hadis sikit-sikit, dan kita tahu kitab Sahih Bukhari ini merupakan kitab hadis yang paling unggul. Dan kita ambil hadis-hadis berkenaan dengan wudu 2 minggu yang lepas daripada kitab Sahih Bukhari, dan dibahaskan oleh para ulama hadis. Bila kita bercakap berkenaan dengan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menggunakan kitab karangan salah seorang syekhul hadis, ulama hadis yang terkenal, Al-Albani, Syekh Al-Albani. Jadi benda-benda begini tuan-tuan balik dan fikirkan. Dan saya yakin kesemua kita dah buat. Kesemua kita dah buat. Tapi
Sebagian orang kadang-kadang bila kita cerita dia macam-macam, macam-macam. Jadi kita balik dan kita fikirkan setakat mana yang boleh aku buat. Okay. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulakan dengan kuliah pada minggu ini, dua minggu yang lepas saya sebut berkenaan dengan kitab yang kita gunakan, kitab Sifat Solat Nabi oleh Al-Albani ini. Itu saya tak silap saya ada tiga orang yang dah bagi nama. Abu Dennis, Abu Haris dengan Ustaz Jo kan. Jadi saya dah tiga dah ada orang. Lagi dua ada kat saya. Kitab ni harga dia, kalau tengok pada stiker tu $11. Tapi kita dapat harga sangat murah. Saya rasa di Australia ni kalau tengok pusing mana pun tak dapat harga $8. Jadi kalau siapa yang nak pesan, boleh. Kalau siapa yang nak lagi pun insyaAllah. Dan kita akan bekal kan, insyaAllah sebelum bulan Ramadan. Kalau siapa yang pesan malam-malam ini, yang dah pesan tu, insyaAllah nanti kita edarkan. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, dan bila bercakap berkenaan dengan solat ini, solat ini merupakan salah satu daripada perkara ta'budiyah kita sebut kan. Di dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dua minggu yang lepas bila kita sebut berkenaan dengan haji, kita sebut ayat di dalam surah Al-Baqarah, "Wadhkuruhu kama hadakum." Ingatlah pada Allah seperti mana kamu dihidayahkan. Kita tak boleh ingat pada Allah ikut suka kita. Si A buat macam ni, si B buat macam ni, no. Kama hadakum, seperti mana kamu dihidayahkan. Dan di dalam surah Al-Hajj juga Allah Subhanahu Wa Taala menekankan perkara yang sama dengan firman-Nya, "Likulli ummati." Setiap umat itu Allah sebut ja'alna mansaka. Dijadikan pada mereka ini mansaka, cara-cara ibadah, manasik, rituals. Ritual ditetapkan kepada mereka. Tak boleh cerita-cerita. Ditetapkan kepada mereka mansaka, ritual. Sebab tu bila kita sebut bab haji, ada satu hadis yang terkenal orang selalu sebut berkaitan dengan haji. Nabi sebut, "Khudhu anni manasika." Ambil daripada aku manasik-manasik kamu, cara kamu beribadah haji. Seperti juga dia bercakap berkenaan dengan solat, kita sebut dah banyak kali ada apa? "Sallu kama ra'aitu usalli." Sembayanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembayang. Itu permulaan kita insyaAllah pada minggu ini. Now, sebelum saya masuk bab solat ini secara khusus, ada beberapa perkara yang diminta untuk kita terangkan. Pertama, berkenaan dengan itu kita dah habiskan basuh, berwuduk. Dia mula, kita mula dengan apa wuduk? Dah gaji sikit. Kita mula dengan basmalah. Kalimah basmalah. Lepas itu kita basuh tangan hingga pergelangan. Sunat ke wajib? Pada keadaan biasa dia sunat. Bila dia wajib? Bila kita bangun, bila kita bangun tidur. Bila kita bangun tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia celup tangan dia di dalam bekas tu, dalam hadis kita sebut apa? Bekas air tu. Kita sebut dua minggu lepas bila humrat hamba Sayyidina Uthman bawa bekas air tu, bekas tu dalam bahasa Arab dia inak. Inak, bekas air. Dia tak bawa dua kolam, dia bawa satu bekas air. Inak. Okay. Dan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelupkan tangannya ke dalam bekas itu, dia basuh sendiri. Dia kirus dan dia basuh. Berapa kali? Salah satu tiga kali kan.